mau dapat hasilnya, satu hari kamu ketemu orang berapa banyak. Membuat rasa hormat, menciptakan rasa hormat itu bukan hanya sekedar kepada orang tua kita atau mungkin kepada orang yang di atas kita, kepada pimpinan kita, kepada loser-losernya kita hormat, tapi kepada semua, kepada teman-temannya, kepada tumbuh-tumbuhan, kita mau memiliki rasa respect kepada benda. Kenapa setiap kali loser bilang, coba adik-adik diangkat kursinya itu tanpa suara? Mereka ini juga, kursi ini seandainya bisa berbicara, dia juga akan menjerit merasa kesakitan ketika kamu tarik gitu aja dengan kuat. Kamu berikan, tarik ke diri kamu sendiri, apa yang bisa saya berikan?